musik dan nyanyian gerejawi. Pada hari ini saya akan coba mereview tempo dan dinamika beberapa lagu. Kebetulan pada hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 30 Agustus, seorang rekan pelayan juga agak berkata kepada saya, kenapa sih temponya lambat-lambat sekali? Kebetulan pada hari itu juga semua nyanyian diiringi oleh piano. Dan beliau juga bertanya, kenapa sih harus piano semua? Nggak nyambung banget sama lagunya. Nah, untuk itulah saya mencoba menenangkan. Kemudian saya berkata, nanti akan coba saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan akan ada perubahan. Nah, saya tidak akan mengatakan di mana saya berjemaat untuk menjaga perasaan semua orang. Namun saya berkata, sebetulnya kita di tim musik dan nyanyian selalu mengadakan pembinaan. Dan mungkin mereka lupa atau pengaruh dari pandemi ini. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada istilah untuk pengaruh ini, pengaruh pandemi, sedang sakit. Perlu kita ketahui bahwa saya kira sudah semua gereja mengadakan pembinaan ataupun pembekalan untuk tim musik dan nyanyian gerejawi yang bertujuan agar kualitas nyanyian jemaat itu dapat dengan baik dan dapat merasakan roh yang terkandung dalam lagu tersebut. Sahabat-sahabat, pemuda-pemudi, dan Bapak Ibu yang terlibat langsung di dalam tim musik dan nyanyian gerejawi, jika memang belum ada pembinaan atau pembekalan, teman-teman dapat mencari di mana dapat mencari informasi ataupun pengetahuan tentang mengiringi nyanyian musik gerejawi. Bisa dalam wadah kita, ada yang mudir atau Yayasan Musik Gereja Indonesia yang senantiasa mengadakan pembekalan. Dan saat ini pun sedang mengadakan webinar tentang nyanyian-nyanyian gerejawi. Teman-teman, sahabat musik gerejawi, saya selalu berkata, jika Anda menggunakan kidung jemaat edisi akor, di sana tidak akan ada tempo. Kawan-kawan dapat melihat temponya di kidung jemaat edisi harmoni. Kenapa tempo itu penting? Karena dengan tempo yang tepatlah kita dapat mengatur nafas yang sudah kita latih dengan baik dan menghasilkan dinamika lagu tersebut. Nah, dengan demikian, kalau tempo dan dinamikanya sudah dapat dengan demikian, pasti roh lagu itu akan dapat dirasakan sebagai lagu hymns atau lagu penyembahan yang baik bagi Tuhan. Dan kemudian seperti pertanyaan rekan pelayan tersebut, kenapa sih harus piano semua, enggak nyambung banget? Nah, kemudian perlu saya tegaskan kembali bahwa tidak semua nyanyian jemaat tersebut dapat diiringi dengan musik pengiring piano. Piano memang salah satu dari jenis musik klasik, namun tidak semua jenis piano cocok untuk mengiringi nyanyian jemaat. Yang paling cocok saya kira hanya sebagai musik dasar yang paling tua
yang digunakan oleh gerejawi adalah organ pipa atau pipe organ. Contohnya seperti ini. Teman-teman, sahabat musik dan nyanyian gerejawi dapat juga menambahkan ornamen-ornamen yang lain yang cocok. Mungkin pipe organ atau couple organ bisa mungkin dual voice dengan string, atau juga mungkin menggunakan euro organ. Pelajari, persiapkan dahulu nyanyian ini kira-kira cocok diiringi dengan musik apa. Nah, sahabat-sahabat musik gerejawi, saya akan coba mereview lagu-lagu tersebut pada ibadah tanggal 30 Agustus yang lalu. Memang tidak semua temponya cenderung lambat, tetapi kebetulan semua diiringi dengan piano yang saya kira ya sangat memang betul seperti kata teman pelayan tadi, memang tidak nyambung sekali. Tetapi karena sudah demikian ya kita harus berusaha mengikuti ibadah tersebut dengan khusus sekali. Nah, di sini saya akan mencoba membuat urutan lagu tersebut dengan beberapa jenis musik pengiring. Nanti akan terlebih dahulu saya mainkan musik pengiringnya. Kemudian, lalu saya akan nyanyikan dengan syairnya. Semoga dapat menginspirasi, dan mudah-mudahan ke depan teman-teman, sahabat musik dan nyanyian gerejawi mau mempersiapkan diri supaya nyanyian jemaat kita dapat lebih baik lagi, sehingga ibadah kita dapat berjalan lebih khusyuk lagi. Selamat melayani, selamat berlatih, dan senantiasa persiapkan diri kalian untuk mengiringi nyanyian jemaat dengan ibadah setiap minggunya.
dapat saya sampaikan dengan segala kemampuan dan keterbatasan saya. Tempo bukanlah menjadi patokan yang utama, harus sesuai dengan yang tertulis di partitur, tetapi itu adalah hanya sebagai acuan. Itulah sebabnya di partitur juga ditulis kurang lebih atau plus minus. Itu hanya sebagai acuan supaya kita jangan terlalu lambat atau terlalu cepat. Dengan tempo yang tepat dan latihan yang benar,